Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Badrus Salam STHI MAG selaku ketua panitia pada orientasi pramuka bagi pramuka dewasa dalam bingkai moderasi beragama di lingkup Kementerian Agama Kota Bogor. Adapun kegiatan ini adalah sebagai ajang untuk kebersamaan dalam wadah pramuka baik dari tingkat RA, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah, kemudian teman-teman kita di sekolah penyelenggara Kristen, Hindu dan Buddha. Oleh karena itu kita berharap dari Undang-Undang Pramuka nomor 12 tahun 2020, bagaimana gagasan pramuka, gerakan pramuka itu mewujudkan kepada generasi yang bernilai-nilai budi pekerti yang tinggi, ketuhanan, kemandirian dan cinta alam dan sosial yang senantiasa harus memupuk dalam rangka meningkatkan kualitas keberagaman kita dalam rangka meningkatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan kita tentunya dari kegiatan ini melaksanakan kegiatan pramuka di madrasah maupun di sekolah lebih giat lagi dalam rangka mewujudkan gugus depan yang tergiat tingkat Jawa Barat. Harapan kita semua seperti itu. Dan selanjutnya kegiatan ini tentu bekerjasama dengan Pusdiklat Cap Kuartir Cabang Kota Bogor yang alhamdulillah langsung dipimpin oleh Kak Agus yang sebagai Kapusdiklat Cap dalam teman-teman untuk memberikan materi penyuluhan dan materi kegiatan di pramukaan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah peserta pada kegiatan orientasi ini berjumlah 245 peserta. Mudah-mudahan harapan kita sinergi antara komponen madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Madrasah hebat, maju, mendunia, berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.